bangkitkan animo adik-adik kita di sini untuk bisa melanjutkan sekolah dengan keterbatasan finansial yang ada, dan mudah-mudahan bisa menjadikan masyarakat bahkan kesempatan yang akan diberikan di sini juga bisa menjadikan kita ke depan yang lebih bisa berkesinambungan. Baik, dampaknya ada dua, yang lahir pada coronavirus yang dinamakan generasi Z atau generasi EC. Pemuda di sini ketika ini ya, mungkin saya punya aplikasi Bang Anam karena corona ini. Jadi ketika kalian selesai jadi mahasiswa, jangan sampai kalian, saya matematika, ya saya harus ngajar matematika dong. Jangan seperti itu. Ya, sekarang zamannya merdeka. Menjawab azan, silakan.